Selamat siang. Net 12 kembali hadir dengan sederet informasi hangat dan penuh inspirasi. Kita mulai berita pertama. Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Banjarnegara, satu dusun di Kecamatan Karangkobar hilang tertimbun longsor. Sampai dengan Sabtu siang tercatat 16 selamat, 3 orang ditemukan tewas. Sementara sekitar 100 warga masih dalam pencarian. Sekitar 300 rumah di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah hilang setelah tertimbun longsor yang terjadi Jumat malam. Lebih dari 100 orang warga Dusun Jemblung hingga kini belum ditemukan. Hingga Sabtu siang tercatat 16 orang selamat dan 3 orang ditemukan tewas. Tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan relawan terus melakukan evakuasi dengan peralatan manual. Rusaknya medan dan ketebalan longsoran lumpur hingga 1 meter menyulitkan pencarian. Hingga Sabtu siang kondisi tebing masih labil, longsoran tanah masih terus terjadi. Untuk total kita kemungkinan dari prediksi sekitar 100 orang yang masih di dalam belum kita temukan ini, di terkena longsoran. Sementara yang jumlah selamat ini? Selamat, ini yang sudah kita temukan semuanya 16. 16, kemudian 3, termasuk jumlah kakak mas semuanya, ini merupakan kira-kira 300. Nah, kemudian yang selamat dari kejadian awal itu sekitar 200. Sementara itu, timbunan longsor di akses jalan membuat transportasi dan kiriman bantuan terlambat. Kondisi ini juga yang menghambat proses evakuasi korban. Potensi longsor masih bisa terjadi di kawasan Banjarnegara. Selain dikenal daerah rawan longsor, curah hujan di tempat ini sangat tinggi. Nah, di samping karena faktor hujan, lokasi kejadian longsor merupakan daerah perbukitan, ya, di Gunung Lele. Dengan kontur yang cukup terjal, didukung dengan kondisi tanah yang cukup labil, ini menjadi faktor utama terjadinya longsor di Banjarnegara. Sebelumnya Jumat malam, tebing setinggi lebih dari 200 meter di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Banjarnegara longsor dan menghancurkan ratusan rumah warga. Korban luka kini dirawat di Rumah Sakit Banjarnegara dan Puskesmas setempat. Sebagian warga juga masih mengungsi di posko pengungsian. Tim Liputan melaporkan untuk NET.